Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raja MTK. Di video kali ini saya akan berikan trik pangkat 2, 3 digit, angka tengahnya 0. Oke, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Di sini sudah ada angka 209 kuadrat. Triknya gini, teman-teman. Angka belakang kita kuadratkan terlebih dahulu. 9 dikali 9, 81. Kemudian, angka yang depan, belakang, dan kuadratnya kita kalikan semua. 2 dikali 9, 18, dikali 2, 36. Kita tulis 36 di sini. Kemudian, langkah terakhir, angka depan kita kuadratkan. 2 dikali 2, 4. Maka hasilnya 43.681. Gampang ya? Kita ke contoh soal yang kedua, 503 kuadrat. Caranya sama, angka belakang kita kuadratkan terlebih dahulu, 3 kali 3, 9. Karena hasilnya satu angka, kita tambahkan 0 di depannya. Kemudian, angka depan, angka belakang, dan angka ini, kita kalikan semua, 5 kali 3, 15, dikali 2, 30. Kemudian, angka depan kita kuadratkan, 5 kali 5, 25. Maka hasilnya 253.009. Gampang ya? Kita ke contoh soal yang ketiga, 605 kuadrat. Caranya sama, angka belakang kita kuadratkan terlebih dahulu, 5 kali 5, 25. Kemudian, angka depan, angka belakang, dan kuadrat kita kalikan semua, 6 dikali 5, 30 dikali 2, 60. Kemudian, angka depan kita kuadratkan, 6 kali 6, 36. Maka hasilnya 366.025. Gampang ya? Kita ke contoh soal yang keempat, 102 kuadrat. Caranya sama, angka belakang kita kuadratkan terlebih dahulu, 2 kali 2, 4, karena satu angka, kita tambahkan 0 di depannya. Kemudian, angka depan, angka belakang, angka kuadratnya, kita kalikan semua. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Karena satu angka, kita tambahkan 0 di depannya. Langkah terakhir, angka depan, kita kuadratkan. 1 kali 1, 1. Tidak perlu tambahkan 0 di depannya. Maka hasilnya, 10.404. Gampang ya, teman-teman? Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!